itu mangwea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ya. Ketemu lagi sama Ibeng Aberki. Di kesempatan pagi ini, seperti biasa ya, saya lagi ini memproses kulang-kaling ya sahabat ya. Nah, jadi ini kulang-kaling baru datang ya. Jadi baru manen di hutan. Sekarang lagi dibawa ya. Dari hutan ke sini. Ke pinggir rumah. Ini kulang-kalingnya lumayan besar sahabat ya. Kulang-kaling super ini mah. Biar ini ya, biar kelihatan tuh. Kulang-kaling super ini mah ya. Pokok nama minta dukungannya ya sahabat ya, buat channel Ibeng Aberking. Jangan lupa di like, di komen, di share, tonton, di subscribe. Nah sekarang saya lagi ngupas ya sahabat ya, lagi ngupas itu kulang-kaling yang sudah matangnya. Sebentar lagi beres itu, ngeberesin ya. Nanti dilanjut pengupasan kulang-kaling mentahnya ini ya. Nunggu yang lagi bawa kulang-kaling ininya ya, di hutan. Nunggu semuanya beres maksudnya. Nah pokoknya mau disimak saja. Ini lumayan super nih kulang-kalingnya. Berat ini mah tuh. Ya ya, pokoknya mau disimak saja. Minta dukungannya buat channel Ibeng Aberking. Saya akan balikin ya kameranya, pakai kamera belakang ya, biar lebih jelas gitu, biar lebih jelas. Nah sekarang saya akan lihat ya. Oh ya sahabat ya, kulang-kalingnya tuh super ini mah, kerap ya tuh. Nanti di jom tuh. Kaling super pokoknya mah. Halo. Agar baik ya. Harima duit 100.000 nggak puas malah. Tuh pengakutnya sahabat ya. Aduh. Ribu katanya. Ya pokoknya nama lah, disimak lah. Ih, super ini mah ya, kulang-kalingnya. Oh itu mangwea.
sakadekan wa ada kerap teuing wa. Oh, keun bae. Da ulah kana beungeut teh geus jero. Heeh. Alhamdulillah ah kitu teh. Kita mun ieu mah kokosan teh. Nya. Gua balik bayi lah. Kan balik bayinya. Anjir, gua balik. Sedang teleuih. Boro-boro gua balik bayi. Enggak mesti kena ngunyut. Iya. Agak lama. Capek lah tarik teh ngomong eta nama. Ditarik-tarikin karena iya bulan puasa. Salkeun ka sang. Lu mah di selokan mah. Lu mah jig. Eh kalem mah. Jig buru. Lu menyelam bari sambil sambil ngopi gitu. Baju kalian warna apa? Warna pink dong biar cowok. Celurukna warna hejo. Tuh ya. Ini masih banyak nih di hutannya. Ngakutnya ya. Ini satu pohon nih. Belum selesai. Halo. Ngaremplat jenah sahabat tuh. Ngaremplat anjing. Ya, disimak saja ya sahabat ya. Saya mau lanjut ini nih, mengupas ya, mengupas kolang-kaling mentahnya. Tadi kan lagi diakut dulu ya di hutan, dia dibawa ke sini gitu. Nah sekarang kan sudah beres nih. Ini banyak ya sahabat ya, cuman ke videonya sepotong. Jadi posisi pengupasannya saya di situ tuh deket tiang ini, deket tihang lekopona mahalahnya. Disimak saja, minta dukungannya buat channel Ibeng Aberking ya sahabat ya. Nah itu kulang kalingnya super ya sahabat ya, kulang kaling besar, super duper ini mah ya, cocok buat manisan, buat rujak, buat kolak, campuran sirup, komplit lah, banyak bermanfaatnya ya kulang kaling. Banyak yang sukanya, meskipun itu gatel pas lagi mentahnya, itu gatel. Kalau sudah matang mah tidak, kalau dicampur gula jadi manis ya. Nah pokoknya mah disimak saja, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi sahabat semua bisa tahu kan tentang proses pengupasan kulang kaling mentah yang matang ya, yang sudah siap dikonsumsi. Jadi tahulah proses dari nolnya ya. Nah sekarang saya akan lanjut ngupas ya, disimak saja sahabat, jangan bosan-bosan ya nonton video saya. Sahabatnya mantap, kurang kalinya tuh. Thank you.
karena kan ini goloknya berat ya sahabat ya, jadi saya megangnya agak ini keras ya, takut ini lesot ke sini. Rambut saya kecumbung sahabat ya, dikarenakan ini kalau digaro ini pasti bakalan gatal gitu ya. Jadi dibiarkan saja. Nah ini tidak gampang ya sahabat ya, mengupas kolang-kaling mentahnya nih, takutnya kena ininya nih, cupat ininya nih ya, tajam, sama seperti silet sahabat. Ini nih lumayan berat nih sahabat ya, dipegang seperti ini berat lumayan, apalagi sayanya puasa ya, jadi luxe gitu.
ini merebusnya besok ya sahabat ya, besok. Jadi sekarang pengupasan dulu, pengupasan yang mentahnya ini ya. Saya tidak bisa megang sambil megang HP ya sahabat ya, dikarenakan ini susah ya, makanya ini HP-nya ditaruh di situ. Dapat satu drum itunya cepat ya, kalau pulang kaleng besar mah itu mantap kan mah. Di mana bet? Kita di no anu itu nih garapan Eda ini. Oh, mau dirinya nih dekatan rut pasir na almarhum Mang Darjat nih. Oh di wetan? Ya tan nih dirinya di Rago. Oh, lumayan ampek ya. Ini mau sahatnya mau dibeli ku pada nanti ini cara ke pasir nanti tinggus dibeli ku pak dokter tinggi cara anu mau ujang lain ya kok apa nama gimungan eta lah anu mana jahat apa tuh ting lain ayo di posisi nama lain lain di oh, maksudnya kebona lingkungan eta gitu nanti kebutin nanti di kebon sahai mah lain anu mang iya haji ayin ting empat mangar mau aku seorang ribu mau aku duaan mau beres tapi kan ke asar ya ungu terlalu kira ini kayak mungkin harus tunggu hadap mulai keluar. Ini teh mana yang punya itu? Sudah sekian. Nampaknya teman, kalau tiga itu. Cuma jarang di kebun didinya, makan jarang ke Hirau, jarang kaliwatan ke Arurang ini. Sudah vetar ya teman? Bayi mah. Kakaknya mana? Anaknya ke Mang Asep, Asep Kuti. Ya, ada asa garapan Mang Eta. Heeh, Mang Asep Asep. Tanya ke mana Kak Asep Kuti? Sawuk dinya mah. Bapak
fokus ke ini ya, sahabat. Tuh. Ini lumayan berat. Ya sahabat ya, nih isinya nih, nah, besar ya, cocok ini. Kaki sayahnya cedera, sahabat. Aduh. Apa nama disimak ya. Dikarenakan itu panas ya. Saya akan pindahin kameranya ya ke depan situ. Tunggu sahabat ya. Nah, di sini ya. Disimak saja tuh. Saya mau mengupas ya. Pasti wajah saya nggak kelihatan sahabat ya, dikarenakan ini kameranya terlalu dekat ya. Kalau mau disimak saja tuh ininya, saya lagi mengupas ya. Ah.
Di mana tuh? Di mana? Di atas lelengatan. Di situ, Lin? Ya. Oh, naik kalau luhur? Itu. Oh, di dinya. Yang ada yang. Mana? Pake langsung ke panggil. Ayaan tapi? Ayaan. Oh. Oh, oh. Nah, kulang kaling itu jangan asal ini ya sahabat ya, jangan asal megang ya. Ini khusus buat orang-orang profesional ya. Jangan asal megang, dikarenakan ini getahnya atel ya, gatel. Harus hati-hati. Saya cuma ngasih tahu saja. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Nah, kalau misalkan di daerah sahabat ya, ada kulang kaling bergeletakan di jalan ataupun di hutan, di kebun, nemu satu juga ya, satu seperti ini nih. Jangan sembarangan dipegang sahabat. Takutnya si getahnya bekas ngupas gitu ya. Jadi harus hati-hati. Gatalnya beda lagi ini mah, beda sama gatal-gatal biasa, enak digaru. Kalau gatal-gatal biasa kan enak digaru, digaru ya. Nah, kalau ini mah, wah, gak bisa. Menggaruk pakai tangan ini, pindah ke tangan ini ya, sudah. Jadi harus hati-hati ya. Saya cuma ngasih tahu saja gitu. Jadi meskipun banyak gitu ya, yang apa? Meskipun banyak lah pembelinya kulang kaling gitu ya. Tapi kalau mentahnya itu beda lagi, sahabat. Harus orang-orang yang sudah profesional ya, memproses kulang kaling gitu. Mentalnya kuat sahabat, yang mentalnya enggak kuat, satu kali merek-rek juga ya, mengupas seperti ini segini udah. Nah, kalau saya makan sudah terbiasa gitu, jadi sudah terbiasa lah. Bukannya saya sombong gitu. Memang kenyataannya seperti itu ya, kalau misalkan nggak percaya bisa dicoba lah, bisa dibuktikan gitu. Di kampung ini kan cuma orang tua saya doang ya, sepertinya bapak saya yang memproses kulang kaling gitu. Meskipun ada juga lah dulu gitu ya. Nah, tapi itu cuma sedikit sahabat ya. Paling mengolah memprosesnya satu pohon gitu. Kalau bapak saya mah kan banyak gitu ya, jadi memprosesnya tidak satu pohon gitu.
Saya nggak bisa jalan-jalan sahabat dikarenakan kaki saya cedera. Ini berat, ini segini juga. Ada berapa kilo? 3 kilo lebih. Ini dipotong jadi dua ya ini. Makanya jadi pondong. Sahabat kan suka bikin manisan gitu ya, bikin kolak rujak campuran sirup, ini cocok. Pulang kali ini tuh cocok sahabat, apalagi kita sekarang kan bulan puasa nih, cocok buat sirup ya, campuran sirup. Panas ya sahabat ya hari ini. Saya nggak pakai topi lagi. Barusan habis ini beres menggeprek ya sahabat ya. Proses penggepengan tadi teh. Tadi mengupas dulu, mengupas yang matang langsung digeprek. Nah sekarang lanjut ini. Pas kurang kali mentahnya buat merebus, ini direbus besok. Hey. Ada kilo naga di situ, kilo naga di weta di emak di situ. Iya. Mana we itu ge bade itu hek bade ieu hek dan terus menang meprek. Yang meprek. Oh, ieu tes di fake. Ini spek pagi ini. Fake prek. Itu ya karek kamari. Yang digebruskeun teh da. Seet luka aya ayam meureun anak ari karek. Saieun masukan. Nu tadi teh anu nyanakna. Itu ge yakin isukan itu ah. Nya. Itu ge yakin nih. Nya. Ya awet banyak. Pesanan apa yang ada? Yang diganti ngaruh ya. Ada gimana ini? Gak ada. Ini mah duetan gitu. Di si pongkok. Barang halus. Opat itu opat mangar. Eh, gimana ya? Nyak, mangga, Mang.
lumayan ya sahabat ya. Duh. Berat. Ya, saya akan pindahin kameranya ya, biar lebih jelas itu. Cari tempat-tempat yang ini lah, pokoknya yang mantap ini. Biarpun ditaruh ya. Nah, coba ditaruh di sini ya. Gak apa-apa lah, nggak kelihatan juga wajah sayanya. Ini yang penting bisa kelihatan ini nih, pulang kalingnya ya, agak deket ya. Sayanya ini susah sahabat tuh naruh kameranya. Kalau kejauhan kan gak kelihatan, mungkin ini deket ya. Apa-apa yang penting pulang kalingnya kelihatan gitu ya. Mantap pokoknya, disimak saja ya. Wah, keren ini mah. Thank you.
Berat ya sahabat ya, kalau dipegang ini ditaruh di bawah nih, di handap ya, susah nih ininya. Ini agak lengket ya sahabat ya, dikupasnya ini nggak langsung copot satu kali, ini susah nih kalau pulang kali ini besar ini seperti itu kerepan ini. Kalau bahasa Sundanya itu kakek kerep. Celana saya kelihatan kokok ya, karena kan ini ada pen ini tuh. Kalau pakai celana pendek gatel kena ini getah pulang kali ini. Ininya goloknya berat sahabat ya, besar ya, jadi tangan saya ini sakit. Woi, kalau kecil ya.
mantap ini mah. Pegang ini, tangan yang satunya megang golok berat, ini megang tulang kaling ya. Ini kaki saya cedera ya sahabat ya, jadi tidak bisa ini, tidak bisa 100% jalan-jalan ya. Tuh ininya pennya kelihatan kan. Nah makanya saya ini dilubangin ya ininya nih, celananya nih, karena ini kalau misalkan lagi nekuk seperti ini biar enggak mentok ya, biar tidak ada rese ininya cingogonya ya. Pokoknya mah disimak saja video saya ya tentang proses kolang kaling, pengerjaan kolang kaling ya, membuat kolang kaling juga sama merennya. Saya akan lihatkan ke depan ya, ke sini ya kameranya ya, biar ini biar kelihatan ini mantap. Nah sahabatnya kelihatan kan tuh, inilah kolang kaling super ya, super duper mantap pokoknya mah ya sahabat. Ini rambut saya rabun ya, tidak ada sisir, mau di ini gatel ya, jadi didiamin aja lah. Saya mau lanjut ngupas lagi sebenarnya, tapi ini batu HP-nya ya lobet, tidak cukup untuk video. Saya sambil nungguin ini goloknya datang, yang ini yang agak kecil ini berat sahabat, aduh berat ini. Penama ya sahabat ya.
apa nama disimak saja, jangan lupa minta dukungannya buat channel Ipeng Abiar King. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi inilah proses memproses kulang kaling ya, pengerjaan kulang kaling, membuat kulang kaling full ini ya sahabat ya. Pokoknya mau disimak saja video-video dari saya ya, minta dukungannya sahabat, minta dukungannya ya. Saya mau lanjut ngupas lagi tapi batu HP-nya lobet. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya sahabat ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, tonton, subscribe, apa nama channel Ibeng Abiar King ya. Pokoknya namanya di subscribe ya. Lumayan ini. Nah, hati-hati ini ya. Kalau terkena getahnya ini bahaya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya sahabat ya. Selamat sore. Selamat ngabuburit. Saya mah belum mandi, mau ngabuburit juga ya di sini saja ngabuburitnya. Baradag tuh, itu Pak RT ya. Baradag ini memang. Ini saya. Kino, eta nih anu di sumur Bandung deh itu tadi. Oh apa? Oh meranam. Jakot. Sedang. Mana ini ya? Iya. Berarti kima biasa. Imbang yang itu. Jawa kenal cangkang. Kalau mau ulang dan keragam gitu. Oh, nyata kolot ya tamu. Memang nang kak. Gerak, pernah ngegerak itu. Oh, kok kalah semangar. Kalah semangar. Karena lumayan ya tamu. Oh, peke. Senangnya tamu. Mang Abel, Kamal, Tomai, tiluan. Tiluan. Lumayan ini. Mau ieu teh ngarek-rek barada bubenangan. Barada kurang mangarek jeung kekep. Berat hiji nanti tak terkuat di jung-jung kan. Yang mentahnya ini ya, kulang keringnya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.